Mazmur pasal 79 ayat 1 sampai 13. Doa umat yang terancam. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi cela bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api? Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami, bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat cela yang telah didatangkan kepada-Mu, ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepada-Mu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun.